Halo? Halo, Ki. Ini aku Winda. Kamu apa kabar, Ki? Baik, Kowin. Kenapa? Nggak apa-apa kok. Mumpung lagi jam istirahat, makanya aku pengen telepon kamu. Pengen tahu kabar kamu aja. Oh, ini juga aku lagi istirahat. Oh ya, Ki. Kamu udah bicara lagi sama Kak Naura? Iya, alhamdulillah, Win. Udah kok. Hubungan aku sama Kak Naura udah membaik. Ya, walaupun aku harus umpet-umpetan sama ibu. Karena ibu gak suka sama Kak Naura. Ya, alhamdulillah lah kalau kayak gitu, Ki. Gak apa-apa, lama-lama juga ibu kamu kan juga ngerti sendiri. Yang penting, sebagai adik, kamu harus tetap nurut ya. Harus tetap baik sama Kak Naura. Iya, Win. Insya Allah. Gak ada salahnya kan kalau kamu temuin Kak Naura, biar semuanya jelas. Iya, nanti pulang sekolah aku ke tempat Kak Naura. Ra! Apa-apaan sih, kan gue lagi telepon? Emangnya gue gak tahu apa? Lo lagi teleponan kan sama Oki? Ya emang kenapa? Oki, lo ngapain sih ya? Telepon-teleponan sama Winda? Gue gak suka ya lo telepon-teleponan sama Winda kayak gitu. Pokoknya gue gak suka. Kenapa sih lo gak ngomong dulu sama gue? Aduh Tiara, kamu gak usah lebay deh. Aku sama Winda itu cuma temenan. Temenan? Temenan apaan? Ha? Mana ada temenan telepon-teleponan apaan? Temenan tapi mesra. Pokoknya gue gak suka lo teleponan sama Winda lo. Aduh ngerti gak sih? Gue ingetin ya sama lo. Gue gak suka kalau lo itu telepon-telepon pacar gue. Kenapa sih, lo jadi cewek kecentilan banget? Masih aja gangguin cowok orang. Kurang jelas apa? Oki itu cowok gue. Hargain sedikit dong. Hera, sebelum Oki jadi pacar lo, dia itu udah temenan sama gue duluan. Gue gak peduli. Gue gak suka lo telepon pacar gue.